singkirkan opat sifat nu aya di diri manusia. Opat sifat anu bakal ngaruksak sebesar kehidupan orang. Mana nu opat sifat? Hiji, sifat asyaitoniyah. Sifat setonia, sifat sebangsa setan, cirina aya dua. Lamun eta jalma ketempelan ku sifat setonia, cirina aya dua. Hiji, hirupna selalu yang sieunan batur. Setan kan yang sieunan batur, eh? Yang sieunan batur. Nu kadua, selalu ngajurumuskeun kana jalan anu menuju ka neraka, menuju suhul khatimah. Tak ditulis lah, bukan tertulis. Jadi sifat asyaitaniyah. Jadi dua, yang sieunan, nuka dua ngejerumuskan. Ya contoh, wae Nabi Adam disangsianan ke iblis. lamun tengah dari kita, ente mohon selamanya di surga. Bukan yang sieunan. Akhirnya disieun muntang, kayak nanyalmi ngomong. Maka ketika muntang dijerumuskan, mana itu ternyawakan ke dijerumuskan. Jadi jalmi anu kasetanan dua, hiji cirina selalu nyangsiran kabatur, noka dua selalu ngajak kabatur ke jalan itu benar. Kudu kumaha tuh, baca terus-terusan surat Al-Falaq An-Nas. Macamnya dina sholat istihazah tiap isuk. Jadi jam genap atau jam ya pokoknya mah sebelum jam genap sholat istihazah dua rakaat. Rakaat pertama ba'da fatihah kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua ba'da fatihah kul a'udzu birabbin nas. Riwayatnya asbabun nuzul dua eta surat Kanjeng Rasul ketika di pergi umrah teh nah anu rada jauh teh Jirona. Anu sumurna di ieu. Di mana rada? Diracun. Ya, diracun. Sebetulnya bukan diracun. Diteluh. Disantet. Jadi ahli ahli sihir arek ngabunuh Rasul lewat santet. Nyeunlah anak-anakan. Dia anak-anakan tidak berbahaya ya ta. Anak-anakan di talian leungeunna sukuna 11 tali dicemplungkeun ke dalam sumur. Terus diintip tah orang-orang kafir datang jeung Rasul kadinya tiap bulan. Nah, begitu tas ngaji arek ngino, malaikat Jibril. Muhammad kada diracun, dicinuan. Steril dah. Untuk tapi ngabejaan kada tetap walaupun steril cuma sebentar. Lamun itu nah tadi dipijeun. Di jero sumurna masih aya anak-anakan di bisa jaman lamun urang anak-anakan lah. Sebab di film kan anak-anakan. Film lah. Nah, akhirnya begitu di nanti karena dicadap di jero sumur ternyata ayah 11 tali. Begitu 11 tali turun Jibril merekkan surat kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinas 11 ayat. Cukup baca ya kul a'udzu birabbil falaq, cerem kamu kata lagi terus nanti semuanya min syarri ma khalaq Jibril kata. Jadi 11 ayat 11 tali beres. Nah, kata orang mau nanya-nanya, mungkin baca kena itu apa ya? Mulu, mau jadi robil palak, lihat itu muka-muka. Oh, atau timbang dibaca na hari tadi doang. Sholat tara, nawan tara. mantu kan terus sholat istiazah, nak. Gitu. Nah, kaya bahayim. Kaya bahayim. Itu asbabun wurud tina kulau jadi robil palak, kulau jadi robil nas. Di samping kulau jadi robil nas, riwayat mukamari, bahwa al-khannas ayat di jero urang kemudian ayat di riwayat anu kadua asbabul wurud. Anu kadua cek di dia patasiru kal bahaim sifat
anu goreng, anu rodi di diri manusia adalah sifat al-baha'imiyah atau al-hayawaniyah. Hayawaniyah tenipu kabatur, tenyang sinan kabatur, tapi ciri na untuk melak hayang panen. Melak mante, tapi panen hayang. Contoh, be, emang melak nyukut? Asup ke kebun batur nyukut di daharan. Ya, namun di Cilacap kan bahwa kan orang di loba di Cilacap. Melak, bangko, melak, nantar bapaknya di tiruan ke batur. Bahasa keren mah, copet lah, itu. Ya, itu bahasa keren lah. Jadi, embung capek, tapi ada hasil. Embung capek, tapi ada hasil. Itu karena bahayun. Baru jeng jorok, arek lu. Bagus lu, goreng, sosor terus. Itu bahayun. Jadi, lamun urang, ayah di diri urang, embung capek, tapi hasil hayang. Katempelan ku sifat bahayuniyah. Bukan dilu. Sifat asibaiyah. Lawan asibaiyah teh. Sifat hayawan buas. Nuletik dizalimi, dikhianati, dirampas. Setiap nuletik dihancurkan, dirampas. Dihancurkan, dirampas. Hayawan buas. Makannya ke makan hayawan. Eta sifat-sifat anu ngaruksa ayana dina hate. Nukat opatna adalah ieu paling dahsyat sifat rububiyah, ngaku paling hebat. Nipu henteu, nyopet henteu, ngan ngaku paling hebat teh pokona mah. Oh, deui, paling hebat aing di dieu teh. Wah, ya. Makana ketika ieu tadi na kitab ieu, ketika Nabi Musa ngajar kieu, aya muridna naros ya Nabi Allah Musa, sahabu paling hebat. Oh, deui. Paling hebat iya Musa langsung burung keter ya enaun guru, enaun guru seolah Allah lewat Jibril Musa guguru deh siapa Nabi Hidir sedalam ngomong paling hebat wafakakulu zi'ilmin alim setiap kita ayo wafakakulu zi'ilmin alim ulah sedalam aku paling hebat, paling hebat kita neangan ngetekan kuku kita bisa kan gitu kan. Di mana kitabnya? Alas. Dan al-bahayim. Bima jatah stagiru. Ngaran-ngaran sato tanya apa yang akan dia perbuat? Poe iya arek naon tanya. Tapi orang yang hebat setahun kemudian sudah direncanakan. Oh, iya bulan iya bakal anu, iya bakal anu, bakal anu, bakal anu. Itu. Yang seperti Pak Haji Asyta dan Yai direncanakan akhir bulan Desember saya harus nikah. Ya, mudah-mudahan sih jadi. Masya Allah. Dan ama mau bisa hadir berarti karena di Malaysia. Masya Allah. Ya biasa. Itu mau anak tuh. Oh mau. Kita mari nanti. Lantar keluarnya narosin, eta kiai cina temu anak kerlatihan, anaknya disingkir-singkir dan gitu. Mungkin tas kawin mau diendong, itu sebulan. Gimana tas tadi lo? Akhirnya payah banyak aksara otika doyan. Maka kebanyakan waktu nak nganggur terbuang. Ketika waktu terbuang, faktor khasirta khusrongan mulina, kod asuk kena pil madi. Pasti bakal rugi nak. Akhirnya hidup nggak rugi, deh. Kadulu bangunan ke sekolah, kan lo kan gitu. Padahal kolot nita, kadulunya mah nggak segila. Maka payam bagi atas lipa waktu ke finap inas diilmika. Nah di dia, pagawean wali kabagi karena opat. Pagawean wali-wali Allah kabagi karena opat bagian di dia. Jadi dia payam bagi atas lipa waktu tapi naf inas maka hendaklah waktu anda sibukkan dengan untuk kemanfaatan untuk manusia sibukkan bikin manfaat kabatur bikin manusia disebut lagi anfa'um linnas lain anfa'um lil mu'minin kan
Lamun nas berarti bisa muslim, bisa kafir. Awas kabeh. Kalimah lamun urang nginjem kalimah-kalimah nu aya dina Al-Qur'an, setiap nas itu bisa muslim, bisa kafir. Tapi lamun mukmin pasti mukmin. Makanya dina Al-Qur'an lamun ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nya nas turun aja di kota Mekah. Setiap di kota Mekah mayoritas adalah ya ayyuhan nas. Jadi lain nu muslim kumpul anu kafir nas. Tapi lamun di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Nah ketika nas kan itu aja beda nyembahna ge. Dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Disebutkan semua Allah. Tapi ya munas, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Makanya ke Rabb Tuhanmu. Jika Allah arek nuhankeun ka aing mangga, nuhankeun ka sejen mangga, maka ketika nas disebutna ke Rabb Tuhan. Tapi lamun ya ayyuhalladzina amanu Allah. Adilla Allah gitu. Lamun geus dicap mukmin lumbatna ka Allah. Tapi lamun masih nas kene mukmin kafir terserah dengan Tuhan. Maka Rabb bahasanya ini lebih umum. Nah antasri bawah kakak pinapinas hendaknya kemanfaatan untuk manusia bi ilmika, dengan ilmu mufitadris, dengan mengajar. Sibukkan dirimu dengan mengajar. Au mutala'atin lil kutub atau mutala'ah, belajar kitab, maca kitab, berbagai kitab, lain kitab tapi lil kutub, berbagai macam kitab. Namun kitab hiji doang, oh kaku, tapi lil kutub, berbagai perbandingan kitab, study komparatifna. Fa'in amkanaka istighraqul awqat fi dzalik, maka lamun kamu mungkin keranjen, bisa anfa'uhum linnas bi ilmi, maka istiqomahlah murabian bainan nas, ngajar manusia dengan ilmu. Fahuwa abdul mata stabilu bihi ba'dal maktubah warwatiba. Pang abdul-abdul nak sanggis sholat wajib dan ruatib. Oh di iwal diampekin ilmu disebut de nasrul ilmi yit amaliyah para wali-wali Allah. Nasrul ilmi menyebarkan ilmu. Tapi ayat catatan nasrul ilmi deh haza ingkun ta'aliman, lamun emang anjen, lamun bahasa tentengah, lamun emang benar-benar siate kiai atau lain kiai pada ulah nyampaikan ilmu agama itu, lamun benar-benar anjen teh aliman kiai, orang yang punya ilmu, orang yang takut kepada Allah. Nanti ayo nanya, siapa si ulama? Naun si ulama teh, ulama ciri na adalah khasyatillah, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika takut kepada Allah, ciri na dua, lahu ilmun walahu adab. Ulama adalah orang yang punya ilmu dan punya adab tata krama. Man lahu ilmun walasa adabun lasa ulama. Orang yang punya ilmu tapi teaya adab tata krama, itulah lasa ulama. Waman lahu adabun boga adab tapi wala salam ilmun teboga ilmu, tetap lain ulama. Dua-duanya ijtama'a bainal ilmi wal adab fahuwa alimun, adalah ulama. Jadi boga ilmu boga adab. Makanya kerjaman sahabat mah jalmi-jalmi anu ngajar di masjid, ngajar di masjid ya. Kan baheula mah oh, kitab-kitab ieu Al-Qur'an mah diajar genteng. Itu sering sidak pemerintah teh, pemerintah nu sidak atas perintah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sidak ke masjid-masjid. Apakah anjeun ngajar Al-Qur'an? Iya. Hal fahim ta'an nasih wal mansuh, apakah anda paham tentang masalah ilmu nasih mansuh? La 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 la, halakta wa ahlakta, anda hancur
dan menghancurkan umat. Anda sesat dan menyesatkan umat. Berhenti ngajar. Jadi ngajar Al-Quran ternyata nasih mansu. Mana ayat mu dinasih? Mana ayat mu dimansu? Jangan sejabana. Jadi cuma bisa baca mungkul tapi ngajar, maka halakta Anda sasar wa ahlakta dan menyasarkan umat. Tibalah pemerintah tuh nyurtil. Nah lamun aya teh mah nu tita nyurtil teh MUI. Kitu kudu disurtil. Ai urang kan asal bisa alif bae teh geus langsung ulama. Teh nya kiai ustaz. Halo assalamualaikum warahmatullahi. Nah kada. Ya'al ulama man lahu ilmun walahu adamun. Walaupun ilmu nama cuma satu. Satu pan artinya. Pintar satu pan. Ilmu fikih doang. Ilmu anu mantak ayah SAG. Ilmu nama terserah untuk menguasai keseluruhan. Untuk menguasai keseluruhan. Sebab ilmu ayah 12 pan. Ayah 12 pan. Pang riwa-riwana adalah panam. Lamun dina nanti dina pikir mah nanti anu paling dicabut dia lah waris. Tak kering lah orang yang nanya bapak waris ni angkat tangan ni nak kerana tak bisa kalian nak pandai. Si anu ketinggalkan bapak mana mana kebagian barang anaknya orang mampu yang begitu bapak lagi mentep berikan kau orang mentep nespet angkat tangan yang anda kawan tu lah. Oh jadi dia pun LSM kadari yuk. Ya, anu paling kerana pun puluhan hektar doratang ke dia, nggak semundur teh. Panji, oya nak, kuring kuruk bagian, kuring kuruk bagian. Terus datang deh, kuring pemetikan ngora. Ia nyawang ngekolak, tentu. Nah, penerima urusannya. Dan datang ngora deh. Oya nak, tehangannya kan usahnya. Panji kan yang gitu. Nggak ingin capek panggil ngelunggu, enggak urusannya. Bukan kan puyang. Namun dia ketinggalan sakit, iya kan bapak anak kalau bagian sebarang habis puyang weh bapak Risa. Gitu ya. Jadi lamun ulama maka yang hebat adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. In kunta aliman wa in kunta mutaliman kumala menurang jadi jamaah. Jadi pelajar, jadi santri. Pastagi lebih tolabil ilmi annafe fiddin, maka sibukkan untuk mencari ilmu. Sibukkan untuk mencari ilmu. Fahuduruka jalisan ilmi hadir di jimatu. Jalisan ilmi itu hadir di jimatu. Afdalu min istilabil aurat wa nawafil, lebih utama daripada wiridan dan sholat-sholat sunnah. Orang mencikia ya sholat sunnah dok-dok baik, wiridan dok-dok baik. Lebih utama orang diuk di tempat sejam itu ngehapus 60 tahun dosa orang. Bahkan tadi begitu ada yang ngalangkah ke dia, dosa orang bisa hapus. Enggak semua dosa dia, semua dosa kabeh. Rasul nunyarios manin taqwala liya ta'ala ma'ilman gufirullahu matakodama min jambihi qobla ayah tua dalmi anwarik ngaji samemeh ngalangkah ngus dilogitkan kabeh dosa. Mungkin kurang di diandai begitu mempola itu tah. Oh, maksudnya mempola taruhan gitu. Ya, Masya Allah, mempola taruhan ya. Taruhan gitu tah. Aduh, ya Allah. Sebab musim kemarin tanda tangan ke dia. Ayah Hiji Jalmi biar 15 hektar. 15 hektar salila main bola dunia. Biar 15 hektar pakai main. Subhanallah datang ke dia. Terus di situ banyak paeh be, takilah awe nerang dadah, bisa ada kami tak orang ranggon, masya Allah, banyak sangeting, main di mah be kekian, jangan orang Cina, jangan deh, kan ulah kos kiai Jawa santri main bola, tewak bola nah haram sih main bola, kalau main bola itu silah Said Husain. Akan Said Husain itu dibunuh di Karbala. Jasadnya di Karbala di Irak. Tanahnya aja di Jisim Kuning. Lamun sirahna tetap roh susarib. Sirahna mah aja di Mesir. Sirahna aja di Mesir. Jauh untuk disatukan. Sirah di Mesir di makam kena. Ditewak iya bola. Iya bola. Kepala Said Husain. Buat cokan mukiai.
sampai hancur bola. Itu santri hebat Kiuna. Pak Kiai, ada apa? Saya mah tiba menalapungan Kiai, mah itu kamu ngebacokan. Cek Kiai, oh ya. Aduh, itu Kiai. Kita mikir deh lagi. Tapi mah tiba menalapungan doang, Kiai mah ngebacokan. Arah ke. Kita kan busen-busen. Ya, Kiai Lirmoyo lah mengadongin gitu. Bila orang dua nawafil. Eta nomor kahiji. Jadi nomor kahiji ayat seorang wali anu terdengaran nasrul ilmi. Lamun diurang mah, nyalamun diurang geus dumuk amalah. Tiap poe geus sibuk nyampaikeun ilmu lah. Ya terdengaran ya ceramahna lah ke kampus di Nusa Jabana. Lamun di dunia pesantren ayeuna nya emang dunia pesantren mah emang terus geus sibuk ngrobian bae nas. Sampai anu sibuk pisan ayeuna geus paham. Sibus bae salat. Kadang salat sunah ditinggalnya. Ayo mah geus ngaji mah salat teh cepet. Nah, lamun di Limboyo kan salat paling cepet. Tat salat teh cepet. Ya, artinya cepet teh lain cepet pas jaman itu bisa gitu. Nah, cepet. Geus salat paling cepet. Sehingga ada kisah bahwa satu pasal atau satu masalah ilmu itu bisa mengalahkan aurat beberapa poin. Contoh, ketika Imam Ahmad bin Hanbal selalu muji-muji guru na Imam Syafi'i. Begitu muji-muji sampai ke anak parawana, neng guru amak mah, guru abah, itu lamun dahar seetik. Apa santri jimat tuh, lamun dahar tetara lompat, deh alah. Makanin bismillah sakali huwa bismillah sakali huwa bismillah itu santri di mata ciri nata. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gayam bismillahirrahmanirrahim. Bayam tempokan Ustaz Uci lah mudahan gitu dah. Tak gitu dah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, terus lamun poting can pernah tetahajud. Can pernah tetahajud. Akhirnya anaknya kangen hayam mokrok jeung guru orang tua. Dina hiji waktu ayeuna mentok tok tok. Assalamualaikum. Saya di luar. Ahmad saya buka wae. Itu buka. Masyaallah, tuan guru langsung rumah. Naik ka dieu naik. Ya aya guru ama, aya guru ama. Guru ama nu mana? Ieu sering diceritakeun. Oh iya, akhirnya subhanallah tahya dalil tadi mah Ustaz Uce ayeuna dalil saya ini. Nah begitu seret sediakan dahar, begitu disediakan dahar, subhanallah, anu biasana seetik sampai maaf-maaf dua piring lebih mendekati tilu piring, ditinggalikan ku anaknya, iya Imam Syafi'i, bahasa Syafi'ian gitu, akan kena dahar seetik, tapi iya gini. Nah terus blubus ke kamar, begitu masuk ke kamar, terus sare sapeuting eta awewe. Hayang nyaho ubudiahna ibadahna guruna. Sugan kadenge ngampar sejadah atawa Allahu Akbar. Terus tekad dene hudang-hudang acan. Begitu aya azan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Diketok pintu. Ama punten subuh. Amun kedap keluar. Begitu keluar, geus goyang we ya Allah. Dahar tilu piring, cenah daharna setengah piring. Nah, ayo urang makan golongan jelema anu teu puas dari Padang kan, Padang kan cenah seutik. Ayeuna di warteg geus warteg. Di restoran geus sama boko, timbang dahar opat kan mesti teh rumah boko. Nah, geus kitu. Dina pikiran anu tahajud. Yang paling aneh, ieu kunaon keluar di kamar langsung imaman. Cenah terlambatan wudhu, ilang sengimaman sholat. Akhirnya begitu, cutur, sarapan pagi, ngarewos, etan parawan teh. Abah, ayana, iya Imam Syafi'i, apa saya Syafi'i, iya gitu. Emang kunaon, apa cek abah cenah daharna saeutik. Teker penting tilu piring. Nungka dua, cenah tahajud terus-terusan. Kini kerbeti tengah dengeng, lu lebih parah bang. Iya, udang sare, ente wudhu deh.
berkecamuk akhirnya langsung naros. Punten Tuan Guru, abdi teh sering ngamulyakeun walaupun jauh dimulyakeun lewat mauizah kana jadi anak. Kosok nyaritakeun Tuan Guru dahar seutik kosan Uceh. Kemudian terus kemudian namun penting tahajud wudu tarawata. Iya, penasaran cenah berpenting dahar loba tilu piring. Kemudian teu tahajud bahkan keluar ke wudu acan. Oh, mohon-mohon. Bentar, naik ke dia nih. Bunga dipanggil teh. Iya asli sampai ini neng. Asli. Ama kakara kedahar tilu piring di dia. Namun sebab ngayakinkan iya kedaharan halal. Wa fi ta'amil halal sifa'un. Setiap kedaharan halal itu adalah obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tadi kenali ya kedahar dia. Setiap kedaharan halal sifa'un likulidak menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Tetap lalu di Arab di sebuah obat. Dari maksanya kan gitu ada merinding gitu kan. Obat. Masya Allah. Jadi pangan nambah deh ya. Keur ngobatan awak supaya sehat. Itu jadi walaupun ayah jelma kedeng gembul, oh pasti bukan penyakit dah. Luka dua. Emang benar kita tahajud. Tersolat witir, tersolat tahun. Begitu asyik ke kamar, ngedeng. Di luhur para ayat 70 pertanyaan di berbagai daerah. 70 pertanyaan yang harus dijawab. Maka dijawab satu persatu. Tuh lewat batiniah dari hati ke hati. Ayo orang ayat 70 di HP kan. Ya di parang aja baik tulisan. Dijawab iya. Begitu anggas ke 70 diketok pintu. Besarek seperti wudu masih aja. Wudu isa sampai subuh. Nanti orang menyahona wudu imam syafi'i di isa sampai subuh. Sekali itah ya tadoa. Namun cara sekali itu mah peristiwa eta dijadikan dalil imam syafi'i wudu isa sampai subuh. Diulangi alhamdulillah lobat. Wudu isa sampai subuh Pak Haji Wahidin. Isa na jam 4. Nggak sampai subuh. Ini kan berangan di jalan. Oh mobil terus sampai ke imah setengah 4. Anda tadi salat isa di imah. Entah salat isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Catat tak. Kuring mah entah salat isa. Langsung subuh ke wudu isa. Hemat amat tapi isa na penting. Nah. Jadi dalil, mata yang pertama adalah nasrul ilmi. Maka tadi dia, maka summa, isukan summa tasrifu waktaka. Nah, maka summa tasrifu waktaka wa fi wazoi fil ibadah. Makanya maka summa, artinya ayah nubagian ngelaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah, jadi saya dapat penjelasannya isukan. Ya, ayah nasrumi. Jadi penjelasan maka summa itu kan walfaul tartibi bintisal wa summa litartibi bintisal di kitab alfiyah kan. Ini summa mah rentangnya jauh ya, rentangnya jauh. Jadi ayat ulama-ulama Allah wali-wali Allah anu terus nasrul ilmi sampai maut terus deh nukitu husnul khatimah. Mudah-mudahan urang sadayana maut dalam keadaan husnul khatimah. Minimal maca nutadi teh Allahumma akim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fitrain. Allahumma akim hadhil ummatal muhammadiyata lain umat muhammadiyah lain. Allahumma akim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fitrain. Itu adalah salah satu doa ketika diistiqomahkan maca nama tasolat tarik sekali atau kapanun penting ayat di hati dijamin husnul khatimah. Amin. Dijamin husnul khatimah. Dan doanya sedikit tambah anu pertanyaan tadi supaya sebab tadi
ngegrup di grup-grup kiai kabeh tobo jawaban nu tepat. Tadi kan di grup disumuri ngalos mal barokah, naon disebut barokah itu kan ya. Urang naon biasana naon? Nah, biasanya ziyadatul khair eta wae geus eta mah kelas budak intina ziyadatul khair itu urang mah tetep tadi kiai di grup kiai kabeh jawabna eta wae. Aya nu jawab ku basa urang. Basa urang teh leutik mahi loba naon bahasa kitu teh? Sesa. Jadi barokah itu al barokah wa jundun khafiyun min junudillah. Barokah itu adalah jundun khafiyun, bala tentara yang disamarkan oleh Allah min junudillah, dari bala tentara Allah. Wa idza arsalat ilal insan fil ilmi, manakala barokah nempel ke ilmu maka ilmunya akan manfaat. Wa in arsalat fi waladi, lamun nempel ke anak maka anaknya akan menjadi anak yang soleh. Wa in arsalat fil mal, nempel ke harta, harta maka loba. Umaha nempel nak, makanya doa nak Allahumma ja'al rizqan, Allahumma ja'al al-barakata fi kulli ma wahabtana, Allahumma ja'al barakata fi kulli ma wahabtana. Ya Allah, jadikan berkah bagi kami fi kulli ma wahabtana, di setiap apa yang Engkau berikan kepadaku. Setiap apa yang Engkau berikan, bisa badan, bisa anak, bisa harta, bisa jabatan, seluruhnya. Allahumma ja'al barakata fi kulli ma wahabtana. Ya Allah, berikan kepadaku keberkahan di setiap apapun yang Engkau berikan kepadaku. Jadi lain ziyadatul khairul kul, yang pertama kelasnya kelas syariat. Karena orang ngajinya adalah ngaji tingkat tinggi, ngaji tasawuf, ngaji anu geus ngadeukeutkeun diri ka Allah. Barokah adalah jundun khafiyun min junudillah. Awas, jundun khafiyun, jundun itu balan tentara, khafiyun yang disamarkan min junudillah, dari balan tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala.